Ada minat dari Chelsea. Eder Militao pilih opsi perpanjang kontrak di Real Madrid. Stopper Real Madrid Eder Militao dikabarkan menarik minat Chelsea untuk mendatangkannya pada musim panas mendatang. Namun pemain asal Brasil itu tampaknya lebih menyukai gagasan untuk tetap berada di Santiago Bernabéu lebih lama lagi. Kehidupan Eder Militao berubah dramatis dalam satu tahun ini. Ia menjadi bek tengah utama Real Madrid dan membuktikan dirinya sebagai satu di antara stopper terbaik di Eropa. Pemain berusia 24 tahun itu memastikan Real Madrid seperti tidak merasakan kehilangan mantan kaptennya Sergio Ramos dan mampu memperlihatkan kualitas yang membuatnya punya masa depan panjang di Santiago Bernabeu. Seperti dilansir dari marka kecemerlangan Eder Militao bersama Real Madrid telah menarik minat Chelsea untuk bisa merekrutnya pada musim panas nanti. Apalagi Chelsea memang punya kemungkinan bakal ditinggalkan beberapa pemain bertahannya yang habis kontrak pada akhir musim ini. Kontrak Eder Militao bersama Real Madrid baru akan berakhir pada 2025, dan tak ada negosiasi formal yang tengah berlangsung saat ini. Real Madrid merekrutnya dari Porto dengan harga 50 juta euro pada musim panas 2019, dan saat ini memiliki gaji sekitar 3,5 juta euro per musim. Kondisi tersebut tentu membuat Chelsea harus memberikan penawaran yang fantastis jika ingin dilirik oleh Eder Militao maupun Real Madrid. Namun satu hal yang pasti sang pemain tampaknya tidak berpikir untuk meninggalkan Real Madrid lebih cepat. Eder Militao baru menikmati momen keberhasilannya menjadi bagian dari tim utama Real Madrid dan tidak memiliki niat untuk meminta klub melepasnya ke klub manapun. Sang pemain merasa gembira bermain di Santiago Bernabéu dan senang bisa bekerja sama dengan Carlo Ancelotti yang telah memberinya kesempatan bermain lebih banyak. Real Madrid saat ini berada di puncak klasemen La Liga Spanyol dengan 57 poin dari 25 laga yang sudah mereka mainkan. Keberhasilan ini tak lepas dari peran penting Eder Militao di lini pertahanan. Los Blancos menjadi tim nomor 2 dengan kebobolan paling sedikit di La Liga Spanyol musim ini di mana dalam 24 laga mereka hanya kebobolan 20 gol hanya kalah dari Sevilla yang baru kebobolan 16 gol. Eder Militao bermain dalam 24 pertandingan yang sudah dijalani Real Madrid dan selalu bermain penuh. Dari 24 laga yang dimainkan Eder Militao ada 10 laga di antaranya Real Madrid berhasil mencatatkan clean sheet. Thibaut Courtois kiper dengan persentase penyelamatan terbaik. Pemain Real Madrid Thibaut Courtois menjadi kiper paling on fire di Eropa untuk musim ini. Thibaut Courtois menunjukkan kualitasnya saat Real Madrid bertandang ke markas Paris Saint-Germain di laga pertama 16 besar Liga Champions tahun 2021 sampai tahun 2022. Courtois mampu melakukan beberapa penyelamatan, salah satunya menggagalkan penalti Lionel Messi. Real Madrid memang harus takluk 0-1 dari PSG di laga tersebut tapi tanpa peran Courtois Los Blancos dapat kebobolan lebih dari satu gol. Di Liga Champions musim ini Courtois memiliki jumlah penyelamatan terbanyak dibandingkan kiper-kiper lainnya. Ia tercatat telah menggagalkan 30 peluang di Liga Champions tahun 2021 sampai tahun 2022. Pemain Belgia tersebut juga memiliki presentase penyelamatan yang tidak dapat ditandingi kiper-kiper 5 liga teratas Eropa lainnya. Courtois dapat mengungguli kiper-kiper lainnya dengan presentase penyelamatan 88% di Liga Champions. Ia tercatat lebih baik dibandingkan dengan Gianluigi Donnarumma, 83%, Jan Oblak, 69%, dan Marc-Andre Ter Stegen, 64%. Di lima liga teratas Eropa koortoa ada di posisi ketiga dengan kiper penyelamatan terbanyak. Ia kalah dari David De Gea Manchester United dan di posisi kedua ada Lukas Radeki, Bayer Leverkusen. De Gea ada di urutan pertama dengan 110 penyelamatan. Sedangkan Courtois melakukan 100 penyelamatan. Tetapi untuk total presentase penyelamatan Courtois, 78% lebih unggul daripada De Gea, 73%. Kourtoa memiliki tiga penyelamatan dari empat penalti yang mengancam gawang timnya sedangkan De Gea melakukan dua penyelamatan dari tiga penalti. Saat menggagalkan penalti Messi aksi penjaga gawang 29 tahun tersebut bukanlah keberuntungan ia sudah mempersiapkan jika ada momen tersebut. Buktinya 4 dari 5 penalti Messi selalu mengarah ke kanan. Benar saja Courtois dapat menggagalkannya saat Messi mengarahkan bola ke sisi kirinya. Penjaga gawang Real Madrid ini mampu memberikan kontribusi besar di bawah mistar dari efektivitas penyelamatan yang dilakukannya. Faktor Thibaut Courtois pula yang membuat Real Madrid saat ini masih memimpin klasemen sementara Liga Spanyol. tak mau kalah dari Real Madrid. Barcelona tawarkan nilai kontrak 1,6 triliun rupiah untuk Erling Haaland. Perang mendapatkan Erling Haaland tampaknya semakin seru. Setelah Real Madrid mengklaim telah mencapai kesepakatan dengan ayah sang pemain kini giliran Barcelona. Menurut pers Spanyol Sport Blaugrana telah mempersiapkan tawaran menggiurkan demi mendapatkan penyerang asal Norwegia tersebut. Klub asal Katalunya tersebut disebutkan telah menawarkan nilai kontrak 100 juta euro sekitar 1,625 triliun rupiah kontrak yang durasinya hingga 2027. Dengan nilai tersebut artinya Erling Haaland menerima 20 juta euro 325 miliar rupiah per musim. Jumlah tersebut menurut pemberitaan sport sebagai bentuk dari kesungguhan Blaugrana menjadikan Erling Haaland sebagai sosok utama dalam tim. Nilai 20 juta euro per musim termasuk sangat tinggi tentunya. Meski demikian, selain finansial Barcelona juga memberikan rencana yang membuat Erling Haaland tertarik. Barcelona ingin menjadikan Erling Haaland sebagai model pemain mereka seperti yang pernah mereka lakukan kepada beberapa pemain bintang. Sejumlah pemain memang menjadi model bersama Barcelona yang membuat karir mereka semakin sukses. Barcelona melakukannya terhadap Ronaldinho pada 2002 silam lalu pada 2008 dengan Lionel Messi dan 2013 dengan Neymar. Artinya Barcelona ingin membentuk Erling Haaland menjadi Lionel Messi jilid 2. Rencana ini diyakini akan membuat Erling Haaland yakin dengan tawaran dari Barcelona. Dalam beberapa kesempatan Haaland memang pernah menyampaikan kriteria klub yang dia inginkan. Salah satu kriteria tersebut adalah tim yang akan membantu dirinya meraih level yang lebih baik lagi dalam karir. Karena itu dengan dua jenis tawaran itu pula diyakini Barcelona dapat bersaing dengan Real Madrid dalam mendapatkan Erling Haaland. Ancelotti masih tak puas meski Madrid menang dari Alaves. Kenapa? Real Madrid mengalahkan tamunya Alaves dengan skor 3-0 dalam pertandingan lanjutan La Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabu minggu dini hari. Meski menang telak pelatih Los Blancos Carlo Ancelotti masih belum puas dengan penampilan pasukannya. Ancelotti mengkritisi penampilan Madrid pada babak pertama yang dinilai banyak kelemahan. Menurutnya pada babak pertama intensitas permainan Madrid masih sangat kurang. Kami telah membahas hal ini sepanjang pekan ini. Fakta bahwa sulit bagi kami untuk memainkan permainan dengan intensitas tinggi yang diperlukan," ujar Ancelotti pasca pertandingan. "Ini adalah kelemahan yang kami miliki, dan semoga kami bisa memperbaikinya," ucapnya. Ancelotti juga menilai pada babak pertama Madrid sangat kurang dalam penyelesaian sepertiga akhir, atau kalah memasuki pertahanan lawan. Namun, ia senang para pemain bisa memperbaiki penampilan di babak kedua dan berhasil mencetak tiga gol. Para fans selalu mengevaluasi pertandingan yang kami mainkan. Mereka tidak menyukai gaya bermain kami di babak pertama. Saya setuju dengan para fans, tidak ada seorang pemain Madrid yang senang dengan penampilan di babak pertama, ujarnya. Para pemain Madrid juga menyadari jika mereka bermain buruk pada pertandingan Selasa lalu. Liga Champions, kami ingin memenangkan liga, jadi kami bereaksi untuk memperbaiki penampilan, ucapnya. Lagi, Madrid berhasil menang dengan skor 3-0 melawan Alaves. Tiga gol Madrid tercipta pada babak kedua melalui Marco Asensio pada menit ke-63 Vinicius Junior pada menit ke-80 dan Karim Benzema melalui titik penalti pada menit ke-90 plus 1. Saat ini Madrid masih menguasai klasemen sementara La Liga dengan koleksi 57 poin dan selisih 6 poin dari Sevilla di posisi kedua.